Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesinya Pak Kuku. Jadi, Pak Kuku sudah di sini kah? Harusnya sudah ya. Kuku. Sudah ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu kali ya, Pak, ya, untuk menyambut Pak Kuku nih. Enggak, saya nyapa-nyapain okay. Dulu semuanya. Nyapain oh, dulu. Oke, okay, sip. Dijawab dong, salam saya dong. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Habibi. Oke, jadi sebelum Pak Kuku sharing, mungkin saya sedikit menceritakan bahwa Pak Kuku ini salah satu dosen dari program studi hukum. Beliau di dalam kegiatan peningkatan kualitas belajar ini berfokus pada mata kuliah sosiologi hukum. Nah, pada semester ini beliau ini mendorong mahasiswa memberikan pengalaman belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam hal analisis dan penulisan esai ya, Pak ya, dan juga secara verbal dalam presentasi. Dan yang saya ketahui selama kegiatan kemarin nih Pak Kuku sepertinya akan menerapkan poin sikap di dalam perkuliahannya. Beda dengan di tahun sebelumnya ya Pak ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, mungkin tidak perlu lama-lama lagi kepada Pak Kuku, waktu dan screen saya persilahkan. Oke. Waktu dan screen ya. Iya, screen. Share screen nih sekarang. Karena nih. Kayaknya kalau tempat kan enggak ada nih ya. Kalau tempat iya, kita tidak bertemu. Saya ulang lagi nih, salam lagi nih artinya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian rezeki nih sebenarnya ya, ikut bergabung di program ini gitu kan. Jadi banyak hal baru buat saya pelajari, terus kemudian hal-hal baru yang bisa saya sandingkan gitu. Saya coba lihat relevansinya dengan mata kuliah yang saya ampu. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu dan saya nominasikan gitu ya di program ini mata kuliah sosiologi hukum nih. Mungkin saya langsung aja ya ke presentasi ini. Mata kuliah sosiologi hukum, saya coba lihat dari profil mata kuliah dan peserta kuliahnya yang berlangsung semester ini. Oke, mata kuliah sosiologi hukum itu termasuk salah satu mata kuliah pilihan di prodi ilmu hukum. Ini baik di kurikulum 2012 maupun di kurikulum 2018. Jadi sekali lagi ini pilihan gitu. Jadi hanya mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip sukarela. Benar-benar berminat asumsi saya gitu, mereka yang mengambil mata kuliah ini. Secara konten, mata kuliah ini menyajikan kajian ya, spesifik dari hukum, bagaimana hukum itu diterapkan di tengah masyarakat. Termasuk juga ini kadang ada pertanyaan seperti ini ya, hukumnya seperti ini, tapi kenapa pelaksanaannya kok berbeda? Nah, ini salah satu yang dikaji di mata kuliah yang saya ampu ini. Oke, dari peserta mata kuliah ada 41 orang, 15 orang mahasiswa, itu mahasiswa warisan sebelumnya ya, dari kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2012, sementara 26 lainnya itu kurikulum baru, kurikulum 2018. Oke, sebenarnya ada satu hal lagi yang perlu disampaikan terkait dengan profil peserta kuliah. Sebelum kuliah ini dimulai, saya coba share ke mereka ya tentang preferensi belajarnya seperti apa. Gitu. Saya sih nggak mencantumkan soal esai ya di situ ya, karena itu bagian yang mutlak ada di saya gitu. I'm the boss gitu kan, jadi saya menentukan. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti media pembelajaran, saya coba berikan mereka kesempatan untuk memilih format yang mana. Dari Google form yang saya bagikan ke mereka, setelah saya lihat respon dari mereka, sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, bahkan semuanya itu mengaku nyaman belajar dengan PowerPoint, dengan slide. Terus kemudian di nomor 2-nya ada yang gambar bergerak gitu, terus juga gambar di posisi berikutnya, terus yang terakhir itu hasil pindai buku. Nah, itu yang terakhir itu mereka sukai. Oke, nah tadi sempat dibahas oleh Mbak Putri ya, soal penilaian sikap yang saya mulai bakukan sekarang. Saya pikir bukan cuma saya di Fakultas Hukum yang membakukan nilai sikap ya, tapi juga dosen-dosen yang lain, karena memang di Fakultas Hukum per semester ini sudah bertekad gitu kan,
sudah ada kebijakan untuk menerapkan penilaian sikap. Ada Pak Haris, kalau nggak salah nanti mohon dikoreksi, berlaku komunal, berlaku untuk semuanya, itu 15% nilai sikap, semua mata kuliah maksud saya di sini. Okay. Mengenai penilaian sikap, saya pikir saya sedikit banyak mengimitasi ya dari teman-teman yang lain gitu. Misal penilaian sikap bukan cuma sekedar bagaimana fokus mahasiswa ketika ikut kuliah gitu, enggak, tapi juga prestasi yang dicatatkan, yang bisa dicatat lah. Jadi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang baik gitu di luar perkuliahan pun juga bisa diakomodir di dalam penilaian sikap. Seperti ikut seminar, gitu, ikut lomba. Gitu. Ada juga penalti ya di situ. Penaltinya, semisal ada plagiasi, gitu. Plagiasi nanti ada penaltinya. Gitu. Penaltinya secara rinci saya sebutkan penjatuhan nilai nol untuk entah itu misalnya di SI1, dia lakukan plagiasi, ya artinya di SI1 itu nanti akan dinolkan. Selain itu nanti akan dikenakan double punishment tuh nanti. Ada hukuman ikutannya gitu kan, itu pengurangan nilai sikap yang berkaitan dengan hal ini. Oke, nah terus saya pikir penting di sini untuk mencantumkan saya berterima kasih sebenarnya sama Pak Andreas ya, memberikan gambaran. Jadi nilai sikap itu jangan dimulai dari nol tapi taruh di 50. Jadi manusia itu kan ada sisi baik dan sisi buruk. Jadi asumsi saya seorang mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, dia ada di posisi tengah gitu, antara baik dan antara buruk. Dia akan menjadi lebih baik ketika dia berprestasi, dia akan menjadi buruk ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak terpuji, begitu kurang lebih. Harusnya kalau misalnya saya berpikir dari sisi agama ya, mungkin harusnya dinilai 100 gitu ya. Karena kan manusia lahir itu dalam keadaan suci gitu. Jadi peserta kuliah masuk kuliah ini diasumsikan suci gitu. Tapi saya kesampingkan soal itu, saya coba pakai pendekatan yang lebih fair. Saya pikir manusia ada di tengah-tengah antara baik dan antara yang buruk. Hal berikutnya ini soal esai. Saya pikir ini fitur-fitur yang saya banggakan gitu dari mata kuliah ini. Gitu. Karena kebetulan secara profil mata kuliah ini diambil bukan oleh mahasiswa tahun pertama, tapi mahasiswa tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat juga ada. Saya asumsikan mereka sudah terbiasa dengan menulis, terutama mungkin makalah-makalah di mata kuliah yang lain. Cuman harapan saya sih sebenarnya dengan esai ini, mereka lebih terstruktur cara berpikirnya. Jadi karena ini tulisan singkat, jadi ini bisa jadi media latihan pertama gitu kan, sebelum mereka menyusun karya tulis yang lebih besar, skripsi gitu, kurang lebih. Oke, jadi sekali lagi menyambung yang sebelumnya, ini media untuk membiasakan mahasiswa untuk menulis gitu. Ada beberapa hal sebenarnya yang selain soal skripsi ya, membiasakan mahasiswa menulis sebelum skripsi. Dulu saya sempat banggalah ada beberapa mahasiswa begitu yang katakanlah mereka ikut lomba karya tulis gitu, terus mereka menang gitu. Tapi belakangan saya udah mulai jarang gitu mendengar. Nah, barangkali dengan mencantumkan atau meletakkan gitu kan esai di mata kuliah ini bisa jadi trigger gitu untuk membangkitkan mahasiswa untuk menulis dan ikut lomba karya tulis ilmiah lagi, lebih banyak lagi gitu pesertanya. Oke, ini berikutnya. Ini tips dari Pak Andreas nih. Jadikan esai itu sebagai nilai jual gitu. Jadi mahasiswa itu ketika mau masuk ke kuliah saya, di kuliah pengantar kan otomatis saya mengenalkan. Biasanya kan ada masa perubahan rencana studi itu. Ada beberapa mahasiswa biasanya, waduh kayaknya esai rumit gitu kan. Apalagi bertubi-tubi nih, ada kurang lebih 8 esai yang harus mereka buat selama mengikuti mata kuliah ini. Nah barangkali mereka tergoda, ini kayaknya tidak nyaman gitu kan. Nah, saya coba jual bahwa ada sisi baik dari membuat esai 8 kali ini di mata kuliah Sosiologi Hukum. Paling enggak skill menulis itu ada, terus kemudian cara membuat tulisan yang ada kohesinya gitu kan. Terhubung gitu antar paragrafnya itu bisa mereka terbiasa dengan cara berpikir yang seperti itu.
Sebelum RPS saya perbaiki, ya, saya sempurnakan untuk semester ini, esai ini hanya tugas. Jadi saya masih menyediakan UTS dan UAS. Sekalipun mungkin UAS-nya juga terkesan hanya formalitas gitu. Jadi saya bilang ketika UAS, tolong pilih esai terbaik kalian gitu. Itu dikumpulkan sebagai dokumen esai dan kalian bisa dianggap hadir ketika UAS. Nah, tapi di program ini dibahas soal non-summative assessment. Saya pikir itu menarik gitu kan. Jadi ngapain ada formalisasi-formalisasi padahal secara material itu sudah selesai gitu. Jadi saya coba UTS dan UAS, nggak ada lagi. Jadi sebagai gantinya, nilai-nilai dari esai itulah yang akan dikumpulkan menjadi nilai UTS dan nilai UAS. Sekali lagi ini penulisan esainya ya. Jadi naskah esai itulah produk yang akan diukur sebagai nilai pengganti atau nilai setara UTS atau UAS. Esai-esai yang dikumpulkan sebelum UTS itu menjadi basis bagi penilaian UTS, sementara yang dikumpulkan setelah UTS itu adalah basis penilaian bagi nilai setara UAS-nya. Selain soal penulisan, juga ada penyajian. Nah, ini mungkin yang tadi Mbak Putri sampaikan soal komunikasi antar personal ya mungkin. Di penyajian esai ini bukan bagian dari nilai UTS atau UAS, tapi saya jadikan nilai tugas. Gitu. Jadi jantung dari mata kuliah ini adalah esai. Jadi ketika mahasiswa tidak mengerjakan esai sama sekali, artinya dia tidak punya jantung di mata kuliah ini. Kalau misalnya dia cuma mengerjakan satu, ya artinya mungkin dia cuma punya satu bagian dari jantung mata kuliah ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya pikir biar fair, saya mungkin sampaikan soal pengembangannya seperti apa dan juga kendala gitu, yang mungkin dan juga sudah saya alami itu sejauh ini. Sedikitnya ada dua kendala yang saya alami nih sejauh ini nih ketika saya melaksanakan apa yang saya kembangkan di RPS itu. Yang pertama soal pencatatan nilai sikap. Saya akui memang saya terbantu dengan adanya Google Sheet. Jadi saya bisa share ke mahasiswa dan mahasiswa dijadikan sebagai viewer gitu. Cuman yang jadi kendala input nilai. Bukan cuma di mata kuliah sosiologi hukum, tapi ada mata kuliah yang lain dan mahasiswa benar-benar antusias gitu. Jadi mereka bahkan bisa satu hari ikut dua seminar. Saya nggak tahu itu dalam keadaan memang benar-benar diikuti atau enggak. Dan karena kebetulan saya buat terbuka, seminar apapun itu, pengembangan diri apapun itu, baik itu yang sifatnya akademis maupun yang non-akademis. Non-akademis, saya ambil contoh, seminar kecantikan itu ada juga yang melampirkan gitu sebagai bukti aktivitas mahasiswa di luar perkuliahan. Tapi saya terimalah, karena saya yang buat aturan main dan saya perbolehkan hal yang seperti itu. Saya anggap itu soft skill mereka lah, mungkin bagi yang kaum-kaum perempuan. Nah, maaf, saya sedikit melihat di prodi yang lain, mungkin ini akan saya sampaikan juga nanti di prodi saya berhimpun ini. Saya pikir terbantu gitu kan, kalau misalnya ada asisten dosen atau kakak asuh, paling enggak untuk mengerjakan soal-soal pencatatan administratif yang seperti ini. Karena saya pikir kita buat aturan mainnya, kakak asuh atau asisten dosen melihat gitu, nah dia tinggal menilai, oh lampiran ini sudah sesuai dengan ketentuan, jadi saya tambahkan nilai. Kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, terus yang terakhir ini sempat saya sampaikan ke Pak Andreas nih, soal plagiarism checker. Ini momentum saya pikir kemarin ya, yang latar belakangnya saya kemudian bertanya ke Pak Andreas ada soal plagiarism checker ini. Ada mahasiswa yang mengumpulkan esai, terus dua modus yang saya lihat di situ. Yang pertama, karena saya baca tiap esai gitu kan, saya dapati ada satu yang saya teringat, kayaknya saya pernah baca esai ini deh. Ternyata saya coba track ke yang sebelumnya, cek satu-satu, benar ada, dan itu selisih 4 hari. Gitu. Dan alhamdulillah daya ingat saya masih bertahan 4 hari itu. Jadi saya ketahuan, ya udah ada penalti nilai sikap dan konsekuensi yang penjatuhan nilai nol di situ. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, plagiasinya compang-camping. Jadi satu paragraf dengan paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat, itu dari sumber yang berbeda. Saya sadarnya itu
sebenarnya tanpa kesengajaan ya, saya melihat kok ini nggak ada sambungannya sama sekali antara yang pertama, kedua, ketiga. Jadilah kemudian saya coba iseng pakai cara yang pertama nih, yang untuk mendetect plagiarism. Saya coba pakai Google Search waktu itu cuman. Di situ saya coba ambil sebagian dari paragraf pertamanya, langsung kedapatan dari itu identik. Nggak ada sih kadar similarity berapa persen, tapi identik, sama. Sampai salah ketik pun juga ada, gitu, sama. Gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya caranya masih manual seperti ini, yang pertama mungkin akan membebani dosen, yang kedua ini bisa nggak adil nanti. Ada mahasiswa yang mungkin lolos nanti dengan trik-trik tertentu yang mungkin nggak bisa diantisipasi oleh dosen. Oke. Selain yang soal manual tadi, memang Pak Andreas sampaikan ada beberapa yang gratis. Cuman saya masih belum tahu nih yang mana yang katakanlah handal gitu ya untuk dipakai di esai. Terus kemudian berlangganan aplikasi berbayar. Nah, berlangganan aplikasi berbayar, saya pikir sih kalau kata orang Jawa ya, onorko norupo gitu ya. Ada harga, itu pasti ada bentuknya gitu. Jadi makin mahal harganya, biasanya makin bagus. Nah, saya pikir kalau misalnya berbayar ini agak berat juga mungkin di saya gitu kan. Kemarin sih sempat dibilang 3.000 ya kalau nggak salah Pak Fatur ya nyampaikan Turnitin ya. Tapi kemudian di grup diralat oleh Pak Andreas katanya kok ditemuinnya 20.000, 30.000. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya mahasiswa saya ada 41 orang, saya harus pakai plagiarism checker masing-masing. Katakanlah saya yang menanggung gitu ya, mungkin opsi pertama saya yang menanggung, 41 kalikan 30 sudah berapa. Oke. Atau yang kedua, dibebankan ke mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan 8 esai, dan 8 itu harus dicek di Turnitin. 8 kali 30 ribu, 240. Saya nggak tahu itu memberatkan atau nggak buat mahasiswa. Saya masih belum cari tahu ke situ. Oke, terus mungkin yang terakhir, ini lupa saya tulis di PowerPoint. Ini soal UTS dan UAS. Yang saya tahu, yang jelas ini kan opsi yang bagus ya, terbuka bagi semua dosen untuk menggunakan. Tapi ketika dosen itu dihadapkan pada situasi, okay, saya pakai summative assessment, saya pikir di situ perlu semacam disesuaikan gitu dengan ketentuan administrasi dan keuangan di universitas. Jadi meskipun dosen tadi tidak menjadikan UTS dan UAS secara reguler gitu, tapi dia tetap bisa dicatat sebagai UTS dan UAS. Oke, ada komitmen, tapi sejauh ini saya masih belum lihat ada peraturannya. Dan yang kedua soal keuangan, saya pikir semua sama tahu gitu. Ketika bicara soal keuangan ini hal yang sensitif, tapi saya coba buka karena bukan cuma saya sendiri yang akan bersinggungan dengan hal ini. Kalau semisal soal UTS dan UAS dilakukan secara non-sumatif seperti ini, tidak dilakukan di hari H gitu, secara keuangan bermasalah atau enggak? Karena setahu saya ada honor di sini. Saya enggak pandang honor dalam bentuk materinya, tapi dalam bentuk honor ya, dalam bentuk kehormatan mungkin honornya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Putri dan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sekali lagi sebelum saya tutup, saya adalah orang yang belajar gitu. Jadi makin pedas kritik saya lebih suka. Gitu. Meskipun secara makanan saya enggak suka yang pedas-pedas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kukul atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dan tadi saya melihat di chat juga banyak isu membahas terkait dengan plagiarism checker ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan masukan kepada Pak Kukul? Saya sambil baca di chat room ya. Atau pertama ada Pak Andreas. Oh, silakan. Bu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Sangat menarik ya menggunakan esai sebagai bentuk lain dari ujian. Cuma saya mau nanya nih Pak, tantangannya ya. Karena kan untuk mengoreksi esai itu kan butuh waktu yang cukup panjang ya Pak ya, menilai dan sebagainya. Nah itu strategi Pak itu seperti apa? Karena kan mahasiswa banyak, esainya juga banyak. Itu seperti apa? Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait tadi plagiarism ya. Untuk mahasiswa yang terindikasi plagiar, itu konsekuensinya apa? Apakah tidak dinilai atau dia diminta untuk membuat paper ulang atau pengurangan nilai atau apa? Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama itu soal apa tadi ya? Mekanisme penilaian esai. Oke, mekanisme penilaian esai. Saya buatkan rubrik di situ, Bu. Jadi ada aturan mainnya di situ. Mungkin saya bisa share ya. Tapi mungkin rubriknya juga rubrik sederhana. Saya izin share screen lagi ya. Silakan. Oke. Okay. Sudah tampak ya? Jadi secara mekanisme sih sebenarnya basisnya mungkin di rubrik ini, Bu. Saya buat sederhana aja nih biar nggak susah saya nerangin ke mahasiswa gitu kan. Standarnya apa yang saya harapin dari ini. Ada, sebenarnya sih kan ini sosiologi hukum, dia menggabungkan ya antara isu yang faktual dengan isu hukum yang sifatnya normatif. Jadi ada kasus yang akan dibicarakan, yang akan dianalisis oleh mereka. Kasus ini bisa mereka ambil dari sumber-sumber referensi di internet, di koran, atau apa, atau bahkan pengalaman mereka sendiri. Pengalaman mereka sendiri, saya minta ke mereka untuk nandain kode BS di belakang nama esai yang kasusnya mereka narasikan sendiri, berdasarkan pengalaman pribadi mereka atau orang lain. Nah, kalau relevan, gitu kan, nanti ada parameternya relevan seperti apa, maksimal 4 simpulan. Terus, paling kecil, 1. Tapi kalau ada plagiasi, sudah pasti naskah esainya dinolkan. Jadi di yang nol ini, saya beri ini, mau kasusnya relevan, kayak mau apa namanya, kedalaman kajiannya bagus, tulisannya rapi, kayak, tapi mengandung plagiasi sudah saya jatuhkan nol di situ untuk naskah. Hitung ya Pak ya. Terus kemudian presentasi, ini saya jadikan nilai tugas dan tanya jawab ya, karena ini bagian dari diskusi nanti. Kalau mungkin yang lebih spesifik di penulisan esai, jadi basisnya ada yang di sini, ada yang di bawah kolom naskah esai ini yang saya jadikan nilai setara UTS dan UAS. Sebut seperti ini. Nah, untuk cara, sejauh ini 41 saya alhamdulillah saya masih bisa membaca semalam lah. Jadi paling enggak ketika ibunya anak sama anak tidur jam-jam 9 gitu, saya baca paling enggak jam-jam 11 sudah selesai. Wow. Sebelum jam 11 bahkan sudah selesai. Dulu malah sempat tahun kemarin itu ada 130-an mahasiswa masuk di kelas ini. Gitu. Padahal sebelumnya saya cuma nerima paling 25, gitu. 30. Nah khusus yang tahun kemarin ratusan. Gitu. Alhasil ya saya tetap berpegangan, saya harus menghargai gitu. Mereka mahasiswa membuat. Gitu. Jadi ya udah saya koreksi, bahkan saya sampai ngutang gitu kan. Sampai pindah ke esai berikutnya saya masih belum selesai gitu. Tapi alhamdulillah di akhir perkuliahan selesai semua gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau untuk yang kedua, itu ada kaitannya sama yang tadi sempat saya sampaikan soal plagiasi. Itu penjatuhan nilai 0 untuk naskah esai, Bu Deno. Plus pengurangan nilai sikap, 15 pengurangannya. Oke. Yep. Begitu, Bu Dewi. Tapi ini berarti rubriknya pun dari awal sudah disosialisasikan ya Pak ke mahasiswa? Sudah Bu, kebetulan rubrik ini saya cantumkan bareng ya, saya cantumkan bareng dengan petunjuk penulisan ya, petunjuk penulisan dan penyajiannya. Jadi ini jadi lampiran dia Bu, lampiran dari petunjuk pembuatan dan penyajian esai. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Kuku, menarik sekali. Sama-sama Bu Dewi. Saya tutup lagi nih Bu, biar bisa kelihatan muka dengan jelas nih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi dan Pak Kuku. Untuk Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin bertanya? Oh ternyata ada ini ya, update dari Pak Andreas. Ada 3.000 memang ada 3.000 di Shopee ya. Iya, ada 3.000 Pak, harganya di Shopee. Lumayan nih, artinya kalau bisa dibebankan ke mahasiswa, mahasiswa hanya mengeluarkan 24.000 gitu kan. Dan mereka iya, bisa bebas UTS dan bebas UAS. Ada lagi kan yang bertanya? Masih lebih murah daripada kuota, Pak. Gitu ya? Iya. Lebih murah daripada Ciki juga, Pak. Adakah dari dosen Fakultas Hukum? Saya kurang familiar dengan dosen di sini. Tadi saya lihat ada Pak Haris, ada Bu Nelly juga itu.
Pak siapa Pak? Pak Haris. Oh ya Pak Haris. Pak Haris boleh? Pak Haris. Nah. Adek, Pak Haris itu tolong dipisah. Nama keduanya Haris ya, tapi itu sebenarnya KH Aris itu Kiai Haji Aris. Oh Pak Kiai. Ya. Pak Haris ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak, siapa yang namanya nih, Mbak Medina Putri. Dan Mas Kuku. Ya, boleh. Mbak Medina Putri dan Mas Kuku. Ya, terima kasih Pak Kuku sharingnya ya. Tadi ada nambah info sih buat saya pribadi sih tentunya tadi terkait apa. Pak Kuku menerapkan tadi non-summative assessment ya, tadi yang esai ya, di luar waktu. Memang itu apa ya, menjadi ya buat saya sih buat model, model bisa nanti mungkin bisa ditiru ya, dicontoh. Ya bagus sekali sih, mungkin ya kalau bisa sih tadi rubriknya bisa mungkin di-sharing kali Pak Kuku ke saya atau ke yang lain, itu bagus sekali karena itu. Ya, jadi nggak apa ya, apalagi di Fakultas Hukum ya, emang esai itu dari saya setuju sih sama pendapat Pak Kuku ya terkait esai. Jadi emang seharusnya sih ya apa mahasiswa Fakultas Hukum tuh ya terbiasa dengan esai gitu kan, nanti dia kalau terlalu banyak pilihan ganda juga kayaknya apa ya, seolah-olah kayak kaku nanti gitu, nggak terlihat bagaimana wawasannya dia lain, misalnya terkait soal apa kasus-kasus gitu sih. Kalau saya sih mungkin mau nyampaikan itu aja sih Pak Kuku, bagus tadi Pak Kuku sharingnya gitu aja. Terima kasih Pak Kuku, Mbak Medina. Terima kasih Pak Haris. Jadi bolehkah Pak Kuku untuk di-sharekan nanti rubrik penilaiannya? Jadi nanti akan ada di layar. Setiap dosen terkait materi-materinya, RPS-nya nanti akan kami tuangkan di dalam layar. Jadi Pak dosen bisa melihat. Kalau untuk dokumen rubrik itu ada di ini ya, di apa namanya, di panduan penulisan dan penyajian esai. Nah, itu saya nggak tahu bisa dibuat terbuka ke semua dosen atau enggak, ataukah semua dosen harus enroll dulu baru kemudian bisa akses itu. Tapi saya memang ada rencana sih, ketika nanti ada rapat di perkuliahan, sekiranya memang nanti dianggap bisa membantu, saya akan share gitu dan saya akan bagikan gitu memang. Saya enggak apa namanya, saya memang punya rencana untuk itu. Ya biar pahalanya mengalir ya Pak ya. Pahala mengalir, pahalanya Pak Andreas lebih banyak lagi itu mengalir. Oh masya Allah, Pak Andreas, gimana Pak Andreas? Ada tanggapan? Masya Allah, masya Allah, lanjutkan. Baik, untuk terakhir mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau memberikan masukan mungkin? Karena Pak Kuku sendiri mengatakan bahwa beliau ini sangat senang dikritisi ya. Halo, tes. Ya. Ya. Halo, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantul Pak Kuku tadi, keren banget esai sebagai jantung dari perkuliahan ini. Gitu. Jadi kalau mahasiswa tidak membuat esai, berarti dia tidak memiliki jantung mengikuti mata kuliah ini. Ya. Terus kemudian, keren juga tahun lalu Bapak memeriksa 130-an ya esai di soskum ini gitu. Tadi kan ada rubrik penilaian yang nilainya 0, 1 dan seterusnya ya. Itu angka itu menyatakan apa ya Pak? Maksudnya nanti apakah nanti itu diskalakan jadi 100 gitu atau bagaimana? Saya masih bingung aja gitu. Kan itu kan satuan saja ya, 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kan biasanya kita ngasih nilai itu skala 100 gitu, tertinggi 100 gitu. Iya. Apa jadi 4 kali 25 gitu? Boleh di-share, Pak. Terima kasih. Jawabannya betul, Bu Herika. Dugaan Bu Herika itu ya. Saya belum sempat menyampaikan bahwa ini hanya skala sih sebenarnya. Harusnya bukan saya tulis nilai ya, tapi skala nih. Karena di sini dikalikan nanti, Bu, untuk mendapatkan hasil 100. Nah, ini kebetulan kalau yang naskah nilai esai ini lebih gampang karena cuma 4 ya, sub dari kriterianya. Gitu. Ada relevansi kasus, originalitas, kedalaman kajian, sama perhatian. Ini nanti dikalikan 25, nanti nilai maksimalnya 100 dari skala 4 ini. Gitu. Tapi memang saya, karena soal originalitas tulisan ini saya belum terlalu familiar ya dengan apa
similarities dan lain sebagainya itu. Jadi untuk yang originalitas ini, pokoknya saya bilang, saya tidak mengandung unsur plagiasi karena saya nggak tahu parameternya bias itu berapa persen dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Jadi saya kosongin aja nih, skala 3, 2, dan 1 saya kosongin. Jadi adanya ada plagiasi atau nggak ada plagiasi. Oh. Jadi setiap mahasiswa itu dia dinilai relevansi kasusnya, originalitasnya, kedalaman kajian, kerapian tulisan gitu ya. Ya, nanti dia dapat nilai misalkan contoh ya, 2, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1 gitu. Itu semua ditambahin semua, habis itu dikali berapa, Pak? Supaya dapat skala 100. Nah, kalau yang sekarang kan saya begini, Bu. 4 misalnya untuk yang kasus ya. Kasusnya dia dapat 4 misalnya. Ya udah 4 kali 25 100 nih. Terus yang lain 4 juga misalnya originalitas dan semuanya 4. Jadi kan masing-masing 100 tuh, 100 dibagi 4 gitu aja saya. Oh, rata-rata ya. Rata-rata dibagi 4 ya. Iya, itu. Oke. Okay. Oh ya, baik-baik. Saya mengerti. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu Herika. Pak Kuku nanya, berarti artinya bobotnya sama ya, Pak? Bobotnya relevansi, kedalaman, kerapian, ketiganya punya bobot penilaian yang sama gitu ya? Sama, semuanya sama. Untuk yang originalitas, berarti dia hanya ada 4 saja ya? Tidak ada 1, 2, 3 ya? Enggak, jadi saya cuma klasifikasi begini aja. Ini ada plagiasi atau enggak ada plagiasi gitu. Jadi mungkin ada persen ya harusnya ya, sekian persen plagiasi. Tapi saya enggak ngerti ini gimana nya. Alhasil ya udahlah, saya begini aja. Ada atau enggak ada. Oh, gitu. Nah. Tidak mencantumkan faktor kebaruan mungkin, misalkan apa tahun-tahun referensi yang dipakai. Tapi enggak, tapi di hukum enggak gitu ya. Di hukum mungkin pakai referensinya agak lama-lama ya. Itu juga jadi persoalan sih sebenarnya, Bu, soal apa namanya, tahun referensi ya. Iya. Karena di Fakultas Hukum itu kan ada grand, apa, saya nggak tahu nih, mungkin di Fakultas lain juga hal yang sama, tapi cara orang hukum mendekatinya mungkin hal yang berbeda. Jadi grand, middle, sama applied. Nah, kalau yang grand itu biasanya pakai kitab-kitap yang lama, mungkin kurang lebih seperti itu, buku yang lama. Ada istilah itu di buku babon istilahnya gitu. Oh gitu. Nah jadi buku babon itu akan menghasilkan teori-teori turunan yang baru gitu. Jadi kalau misalnya kita merujuk pada buku-buku yang baru, lebih banyak itu buku-buku turunan. Sementara teori aslinya tetap ada di buku-buku yang lama. Tapi sih saya coba lihat beberapa kali, ada juga sih buku-buku yang anggaplah babon gitu, dia direproduksi ulang. Jadi dibuatkan cetakan terbaru. Nah, itu mungkin untuk menyiasati yang soal kebaruan tadi. Kalau soal referensi sih, karena ini esai, Bu ya, saya nggak terlalu rigid soal referensi sebenarnya. Karena yang penting mereka bisa menuangkan ide gitu kan dari teori yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi sebagai informasi, semisal ada esai di pekan 5, nah pekan 4 saya berikan modal ke mereka teori-teorinya. Gitu. Oh. Entah itu lewat ceramah atau mungkin lewat video. Di esai ini mereka melakukan sitasi tidak, Pak? Atau murni opini? Jadi esainya itu harus opini gitu, tidak boleh ada sitasi ke dasar undang-undang apa-apa gitu. Sebenarnya sih kalau soal sitasi boleh-boleh aja sebenarnya, Bu. Makanya saya berikan ruang ke mereka kalau misalnya ada sitasi, silahkan ditaruh di endnote gitu kan, di catatan akhir. Tapi kalau sejauh yang saya harap, esai ini kan sebenarnya menjanjikan hal yang baru sebenarnya, gagasan-gagasan mereka. Karena kadang kan kalau di ilmu sosial, ada kasus tertentu, teori itu nggak bisa menjawab gitu. Nah di situ kemudian si scholar, si ahli gitu, dia akan menggagas sesuatu yang baru gitu. Nah saya harapnya sih ke situ. Jadi untuk poin referensi, sitasi, mungkin saya belum terlalu fokus ke bagian yang itu. Oke, baik, Pak. Jadi memang fokusnya mereka harus beropini ya. Benar. Di kuliah ini. Terima kasih banyak, Pak Kuku. Sama-sama. Izin, Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan, Ibu. Ya.
Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kuku menjelaskan tentang plagiat. Saya tadi kurang karena suaranya terputus-putus. Yang saya ingin tanyakan, setiap Bapak setiap memeriksa esai, dari mana Bapak melihat plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa? Terima kasih Pak. Baik. Putri? Langsung ya? Boleh, silakan Pak. Jadi begini Bu, saya tadi balik ke slide ya. Di slide tadi kan saya sebut ada 3 cara tuh sebenarnya yang saya tahu gitu kan, yang bisa dipakai untuk mendeteksi plagiasi. Cara yang paling populer saya pakai, dan saya nggak pernah pakai yang aplikasi masih sejauh ini. Saya cara manual, jadi ketika saya menduga gitu kan. Jadi basisnya dugaan, jadi subjektivitas jatuhnya di sini. Meskipun kadang kalau misalnya dulu saya ngecek esai itu, saya berusaha abaikan identitas dari penulis yang lainnya. Biasanya bagian yang atas saya lompati aja, saya langsung ke bagian yang kira-kira nggak ada identitasnya. Jadi ketika saya menduga, ada, wah ini kok nggak nyambung antara paragraf yang satu ke paragraf yang lain gitu ya. Atau mungkin kayaknya tulisan ini kaidah bahasanya bukan kaidah bahasa mahasiswa gitu, seumuran mahasiswa. Ketika ada dugaan seperti itu, baru saya akan mencari secara manual, saya ambil beberapa bagian gitu, dari esainya, biasanya satu atau dua, bukan satu ya, sekitar 20 kata lah mungkin. Saya langsung masukin ke engine browser gitu kan. Saya terus cari gitu kan, ada nggak yang identik dengan ini. Ketika nanti muncul gitu, ada yang identik, ya udah saya anggap bagian ini plagiasi. Terus kemudian saya turun lagi ke paragraf yang berikutnya, saya ambil lagi beberapa kata sebagai sampel, terus kemudian saya masukin lagi cara manual kayak yang tadi, dapat lagi, ya udah disitulah kemudian saya anggap plagiasi udah gitu kan. Paling nggak sudah ada 2 bagian yang terbukti dia mengambil dari karya tulis milik orang lain begitu. Jadi sejauh ini masih manual ya Bu Hilma ya, belum pakai. Terima kasih Pak Kuku. Satu lagi Pak, jadi kalau misalnya saat kita mengetahui mahasiswa yang plagiat itu, apakah Bapak umumkan nama-nama yang melakukan itu atau kita langsung memberikan nilai yang ini Pak, standar misalnya C atau D gitu Pak? Biasanya saya kasih ini Bu, kalau yang sebelumnya ya, yang sebelum-sebelumnya, saya kan tugas itu kalau nggak salah ada tempat buat komen kalau nggak salah, feedback atau apa saya lupa. Nah biasanya saya taruh tuh, jadi sumber dari internet yang sama itu apa. Saya cantumin aja di situ, tanpa saya bilang ini kamu plagiasi enggak. Tapi saya pikir mahasiswanya sudah sadar ketika itu dinolkan gitu kan esainya. Kadang kalau misalnya saya juga lagi enak gitu kan, mungkin secara waktu cukup gitu setelah presentasi esai saya sampaikan ke mahasiswa, saya temukan ada sekian yang terindikasi plagiasi dan saya nolkan, tapi saya nggak menyebut identitas sih biasanya mas gitu. Oh ya, ya mungkin saya juga pernah ya Pak begitu, sekedar sharing aja nih Pak, saya karena kita punya WA grup ya, saya cuma bilang di grup bahwasanya yang melakukan plagiat atau mencontek punya teman, silahkan japri saya. Kalau tidak, saya akan memberikan nilai D. Jadi secara otomatis tuh Pak, yang merasa mencontek langsung WA saya tuh Pak. Oh gitu. Yang melakukan copy paste dari punya temannya. Ya Pak, gitu aja. Terima kasih Pak Kuku atas semua masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Bu Hilma bisa juga nih dipakai nih sama saya. Nakut-nakuti mahasiswa. Ngaku dulu gitu kan. Konsekuensinya. Iya Pak, nanti banyak yang mengaku itu Pak. Ini ada amnesti esai nih gitu ya. Ada amnesti pajak, ada amnesti esai. Oke. Putri, silakan. Maaf. Sudah puas Pak Kuku? Saya sudah puas dari sebelum ini, sebelum bicara. Sekarang tambah puas gitu. Baik. Terima kasih Pak Kuku karena kita di sini akan ada sesi berikutnya dengan Bu Penny dan Pak Ananta. Jadi untuk sesi Pak Kuku, karena Pak Kuku juga sudah merasa sangat puas, jadi untuk sesi Pak Kuku kita sudahi. Dan terima kasih Pak Kuku, yang saya bisa tangkap bahwa Pak Kuku di sini memberikan pengalaman belajar untuk mahasiswa dari sisi dan
kunci utamanya sih lebih ke esai ya Pak ya, dan membantu mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk mempunyai kompetensi yang dalam hal analisis dan menulis gitu. Dan juga integritas karena adanya plagiarisme CK. Baik,